Gimana? Ya, saya kira ini sudah kita. Ini kan kalau pengendalian banjir sungai itu kan tidak hanya di satu tempat saja, tapi juga dari hulu sampai hilir. Tahun lalu saya sudah bilang di Citarum Hulu sudah kita selesaikan dengan sedetan Cisangkui, sehingga daya sekolah insya Allah sudah tidak banjir lagi. Dan minggu depan Pak Presiden mau meresmikan itu dengan Pak Ridwan Kamil. Okay? Sekarang kita harus fokus di sini. Di sini ini ada pertemuan antara Sungai Cibeet dan Sungai Citarum. Di hilirnya waduk Jatiluhur. Pada saat ini waduk. Ya, nah, ini harus kita kendalikan yang air dari Cibeet. Pada saat kemarin banjir, itu Cibeet ada 900 meter kubik per detik. Sedangkan dari Jatiluhur itu Jatiluhur dan Jatiluhur dari 100 meter kubik per detik. Ada Cisarpo 300. Jadi totalnya 1.300 meter kubik per detik. Kapasitas kampung di sini itu sekitar 1.100 hingga meluap. Tanggul tanah kalau dia meluap ambrol. Tapi ini akan dijelaskan dari sore akan selesai. Ini menyebabkan meluap dan beberapa tanggul kecil dan di 4 lokasi jebol. Ini posisi yang ada di sini, ini. Ini posisi yang ada di Pantai Bahagia, yang hari ini juga sudah tertutup. Dan ini di sebelahnya di sini satu lokasi, tapi sebenarnya di sini ada 3 yang tersebar jebol. Ini juga sedang dikerjakan sekarang. Pak, artinya ini kan cuma yang jebol aja, Pak. Kalau misalnya yang lain, Pak, sudah diantisipasi. Ya, kita memang sudah ada yang